everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas tentang marah dan dendam. Ayo, di sini siapa yang suka dendam ataupun marah-marah terus? Anyway, teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, don't forget to like, share, subscribe, and comment. And see you on next video. Oke, teman-teman, ternyata 90% penyakit itu berasal dari pikiran kita. Wow, ternyata pikiran itu bisa membawa 90% penyakit ya, teman-teman. Ya, ternyata penyakit itu 90% berasal dari pikiran kita loh, teman-teman. Dan 10%-nya dari pola makan dan gaya hidup kita. Coba deh ingat-ingat. Atau lihat orang gila, makan apapun fisiknya sehat karena pikirannya selalu happy, gak punya beban pikiran sama sekali kan. Mereka jorok, jarang mandi, makan apa aja, tetapi mereka tetap sehat. Bener juga ya. Jadi berikut korelasi daftar penyakit dengan pikiran negatif. Jadi kalau kamu marah selama 5 menit, itu akan menyebabkan sistem imun tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Wow, hanya marah 5 menit aja, kita bisa mengalami penurunan imun selama 6 jam. Selanjutnya, dendam dan menyimpan kepahitan akan menyebabkan imun tubuh kita juga mati. Dari situlah bermula segala penyakit seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, artritis, stroke, peredaran darah, dan penyumbatan pembuluh darah. Wah, ngeri banget ya teman-teman kalau dipikir-pikir. Dan selanjutnya adalah jika kita sering membiarkan diri kita stres, maka kita sering mengalami gangguan pencernaan. Jika kita sering merasa khawatir, maka kita mudah terkena penyakit yang namanya nyeri punggung. Dan jika kita mudah tersinggung, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia atau susah tidur. Benar juga ya. Karena kalau dipikir-pikir, kalau kita mudah tersinggung itu mungkin nanti lama-lama kita banyak pikiran juga sih kayak gitu mungkin ya guys. Dan yang berikutnya adalah jika kita mudah emosi, cenderung pemarah, maka kita bisa rentan terhadap penyakit hepatitis. Jika kita sering merasa apatis, tidak pernah peduli terhadap lingkungan, maka kita akan berpotensi mengalami penurunan kekebalan tubuh. Dan selanjutnya, jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Jika kita sering membiarkan diri kita merasa takut yang berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal. Jika kita suka berpikir negatif, maka kita akan mudah terkena dispepsia atau penyakit sulit mencerna. Jadi menurut kalian gimana ya teman-teman? Kalau kalian ada komentar, silahkan kalian komen di kolom komentar ya teman-teman. Keluarkan pendapat kalian, siapa tahu aja masukan-masukan kalian bermanfaat banget untuk teman-teman kita, ya kan? Jadi kalau menurut aku sih ya sudahlah guys, jangan terlalu banyak kepikiran. Jangan terlalu memaksa diri untuk mengikuti gaya hidup orang. Kita lihat tetangga beli apa atau teman-teman kita beli apa, kita maksain juga untuk ngebeli-beli sesuatu yang sebenarnya mungkin belum mampu kita beli. Jadi menurut aku sih
bergayalah sesuai isi dompet. Itu salah satunya yang kadang bikin kita stres, yaitu gaya hidup. Dan yang terakhir adalah, menurut aku, kenapa enggak kita push diri kita itu untuk lebih kreatif dalam menghasilkan uang. Jadi kita enggak terlalu ketergantungan kepada pasangan kita. Kita bisa jadi independent girl, kita bisa investasi emas seperti di video-video yang aku saranin ini, di mana di situ aku sudah jelasin ke kalian semua betapa pentingnya investasi emas. Karena harga emas itu jarang banget jatuh harganya. Kalaupun harga turun, itu bentar lagi bakal naik dan bakal membuming harganya. Jadi coba kalian ingat-ingat, harga terakhir emas yang kalian beli berapa, dan bisa kalian bandingkan saat ini. Anyway teman-teman, sekian dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Kalau ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. And then don't forget to turn notification bells. Silahkan kalian aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalau ada video yang terbaru dari kita, kalian menjadi orang yang pertama mengetahui video kita. Karena ada banyak banget info-informasi terpenting lainnya, dan juga giveaway, juga dana kaget. Okay guys, thank you for watching my video. Yeah.